Halo semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Sesdal Semal di channelnya Kepoin. Dan kali ini kita akan memainkan game Scary Neighbor 3D, teman. Jadi ini itu adalah game yang dimana kita akan menjahilin si bapak, ya si bapak. Jadi kita akan menjahili si bapak ini karena si bapak ini adalah tetangga yang benci banget terhadap anak-anak gitu temennya. Jadi kita sebagai anak-anak itu tidak terima si bapak ini membenci kita. Jadi kita akan menjahili si bapak ini temennya, si bapak dari karakter game Scary Neighbor ini. Dan terima kasih banget kepada Christian Choi, ya Christian Choi, yang telah merequest game Hello Neighbor. Tapi saya gak bisa memainkannya ya, karena game Hello Neighbor itu gak bisa gitu dimainkan di HP saya karena gak support gitu. Sebenarnya game Hello Neighbor ini sudah keluar dari Android, tapi itu masih versi betanya dan saya masih belum bisa memainkan game Hello Neighbor ya, mohon maaf banget. Tapi ya nanti-nantilah saya akan memainkan game Hello Neighbor tersebut. Jadi sekarang saya akan memainkan game Scary Neighbor dulu ya. Mohon maaf banget. Jadi ya oke, jadi langsung aja kita akan memainkannya. Dan saya sudah memainkannya sampai level 2 dan kali ini saya akan memainkannya di level yang ketiga. Oke, jadi itu adalah si bapaknya ya. Si bapaknya nengok apa? Gak tahu teman-temannya. Tahu sini si bapak ini nengok apa. Oke, jadi objektifnya kita harus si bapak ini sedang tidur di kamarnya. Dan kita akan menakut-nakuti dia dengan tulang ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Oke, itu dia si bapaknya teman-teman. Oke, kita akan mencari tulangnya dulu di study room atau di ruang belajar. Oke, jadi di sini kita gak boleh sampai ketahuan gitu teman-teman ya. Oke, jadi kita akan melihat-lihat dulu ruangannya, ruangan study roomnya di mana sehingga tahu. Dan kita akan mengambil skeleton ya, atau baju tulang atau apapun itulah. Oh, ini dia. Oh, halo pak. Lagi rebahan pak. Oke, saya ambil dulu ya. Oke, kita sudah mengambil barangnya ya. Dan kita akan menakut-nakuti si bapak ini. Oke, si bapak ini loh, gak ada. Gak ada dia teman-teman. Oh my god, dimanakah dia? Apakah dia berada di kamar yang lain? Oke, kita akan lihat ya. Dimanakah si bapak ini tidurnya? Kalau level yang kedua itu tidurnya di situ teman-teman, di yang tadi. Oh, ini cuman ini kamar mandi. Ya, ada sabun teman-teman. Oh, if you know what I mean. Galah. Oke, kita tutup lagi. Oh, ini dia teman-teman. Si bapaknya sedang tidur luas di kamar yang satunya. Mungkin dia kapok teman-teman ya di kamar yang itu yang tadi. Oke, kita akan menyimpan skeletonnya di sini. Oh shit. Now find gramophone and boost volume. Oke. Kita akan menyalakan gramophone teman. Kita akan menyalakannya dan now go away. Wah. Nope. Hey, ayo keluar. Nope. Keluar. Keluar kocak. My gosh. There's a ghost in my house. Ya, dia ketakutan teman-teman. Oke, sudah ya. Jadi begitu teman-teman ya, simple banget ini tentang gamenya. Hanya cuma menakut-nakuti neighbor atau tetangga kita. Karena kita jengkel kepada dia karena dia tidak menyukai anak-anak gitu. Oke, jadi langsung aja kita akan ke level yang selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi objektif yang sekarang di level sekarang itu adalah tetangga kita sedang good in skating itu apa ya, sedang bermain skateboard mungkin. Jadi kita akan menjahili skateboard tersebut dengan apalah, pokoknya kita akan menjahili si bapak inilah, gitulah objektifnya ya. Oke, jadi kita akan langsung aja collect screwdriver from study room. Oke, jadi kita akan apa ini,
Oke, si bapak lagi di kamar mandi teman-temannya. Jadi kita agak boleh sampai ketahuan oleh si bapak ini. Dan si bapak ini kemana? Saya gak tahu. Oh, si bapak ini kemana nih? Oke. Sekarang kesempatan kita untuk pergi ke studi room. Oke, ini dia studi room. Oke, tutup. Oh, sekarang si bapaknya berjalan-jalan teman. Oke, dan sekarang kita akan mencari skateboardnya ya. Skateboardnya ini berada di tempat tidur si bapak mungkin. Oke, itu si bapak kemana? Saya gak tahu teman. Kita cari aman dulu supaya nggak ketahuan. 3 hours later. Oke. Oke, mungkin si bapak lagi di ini ya. Oke, kita akan cari aman dulu tuh ya. Oke, si bapak sudah ke mana itu? Halo pak. Oke. Oke, kita akan ke sini. Bukan. Nah, ini si bapak di mana sih? Oh, ini dia. Ini dia teman-teman. Ini dia ya. Skateboardnya. Oke, kita akan menghilangkan bannya. Oke. Kita akan lari. Kita akan lari teman-teman. Kita akan lihat si bapak ini main skateboard ya. Oke, kita sudah berada di rumah kita teman-teman. Ini dia rumah kita. Dan itu adalah rumah si bapak tadi. Kita keluar ke sana tadi. Dan si bapak ini kapan ya bermain skateboardnya teman-teman? Kita akan lihat dulu. Si bapak ini jalan-jalan. Ladies and gentlemen, let me introduce you with the world champion skateboarder, El Neighbor. Oh, Alfred. Oke, itu dia teman-teman si bapaknya ya. Jadi si bapaknya, oke, ini dia sedang naik skateboard. Wow. I think jatuhnya jelek that. Banget teman-teman. Ingat. Oke, level complete ya. Oke, jadi kita akan memainkan sekali lagi game Scary Neighbor ini. Oh ya, dan bagi kalian yang mau mendownload game Scary Neighbor ini, kalian tinggal download aja di link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja. Jadi objektif untuk level sekarang itu adalah tetangga kita ini sedang mandi ya. Tetangga kita ini sedang mandi. Dan kita akan menambahkan rambut di ininya, di samponya tuh. Oke, jadi langsung aja. Oke, si bapak sedang di luar teman-teman. Oke, jadi sekarang kita akan menuju ke dining room untuk mengambil rambut kita. Oke. Dining roomnya di mana nih? Inikah? Oh, ini dia. Oke, jadi si bapak ini mungkin gak bakalan botak lagi mungkin ya. Gak bakalan botak lagi. Oke. Oke, kita akan pergi ke kamar mandi. Ini dia kamar mandinya. Oke. Kita akan campurkan. Nah, oke. Sekarang kita akan kabur, teman. Kita kabur. Kita akan berlari menuju rumah kita lagi. Oke, sekarang kita tunggu si bapak ini. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu videonya kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe. Karena subscribe itu sangat gratis tanpa dipungut biaya manapun. Dan kalau kalian ingin merequest game, kalian tinggal tulis aja di komen di bawah ya, teman-teman. Mungkin segitu dulu videonya kali ini. Dan terima kasih banget kepada yang telah merequest game ya. Akhirnya ada juga yang merequest game. Padahal sebenarnya sudah banyak sih, tapi saya belum menepati janji ya. Karena ya itu membutuhkan proses, dan ada juga yang merequest tutorial, dan itu mungkin bakalan ada, mungkin ya, mungkin bakalan ada di channel Kepoin ini.
Dan ya, pokoknya tunggu aja lah ya. Oke, mungkin segitu dulu videonya kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.